Spesies ikan ini tidak hanya cantik tetapi juga relatif mudah dirawat, menjadikannya pilihan yang tepat untuk penghobi ikan akuarium pemula maupun berpengalaman. Berikut 5 rekomendasi ikan-ikan tersebut. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa dukung terus ya channel ini dengan mensubscribe biar cepat mencapai 10.000 subscriber. Let's go! Satu, ikan guppy. Ikan ini terkenal dengan warna cerah dan ekor yang mengembang indah. Mereka juga mudah dirawat dan berkembang biak dengan cepat. 2. Neon tetra. Ikan kecil ini memiliki garis biru neon yang mencolok dan sangat populer di kalangan penggemar akuarium. 3. Betta. Juga dikenal sebagai ikan cupang, betta memiliki sirip panjang dan warna-warna mencolok, namun mereka bisa agresif terhadap ikan lainnya. 4. Anders Life Bearer. Mirip dengan guppy, tetapi lebih kecil, ikan ini memiliki warna-warni yang cerah dan mudah dirawat. 5. Cherry Shrimp. Meskipun bukan ikan, udang cherry sangat populer di akuarium karena warna merahnya yang mencolok dan kemampuannya untuk membantu menjaga kebersihan akuarium. Itulah beberapa spesies ikan kecil, cantik serta mudah dirawat yang direkomendasi versi Serba Hobiku. Kira-kira sobat mau mulai dari ikan yang mana? Jangan lupa tinggalkan komentar dan tekan tombol like-nya ya. Salam!